berjumpa lagi dengan Nadia Gauni. Nah pemirsa, kalau biasanya sering dengarkan balap motor, hari ini Nadia akan mengajak pemirsa menyaksikan sesuatu yang luar biasa, yang bukan biasa-biasa saja ya, balap merpati. Ya udah, pengen tahu bagaimana mekanisme balap-balap perlombaan merpati ini? Ya udah, langsung saja ikuti Nadia cari burung yuk. I love the way it used to be, hate the way it is now. Yeah, look at what it's come to. I think it's time to get out. Nah, ternyata nih balap merpati ini adalah salah satu hobi yang bisa dijadikan aktivitas ngabuburit ya. Nunggu berbuka, ayo kita langsung tanya bagaimana mekanisme perlombaan balap merpati ini. Permisi, Bapak. Mau nanya-nanya nih soal balap merpati, boleh ya, Pak ya? Kenalan dulu, Pak. Namanya Bapak siapa? Pak Ipong. Bapak Ipong pemirsa. Nah, Bapak Ipong mau tanya nih, sore-sore kayak gini, balap merpati ini gimana mekanismenya nih? Secara terperinci dulu nih, gimana? Mekanismenya ini karena latihan. Oh, ini masih latihan ya, bukan balapnya ya? Kalau lombanya nanti, nanti bisa dilepas itu dua-dua dari sana, dari start. Star ini ada startnya 500 meter, 500 meter, ada 1000 meter. Oke. Terus untuk playernya, setiap perlombaan itu ada berapa orang nih? Ada berapa burung yang dilepas? Tergantung pendaftaran. Pendaftaran ya. Kalau hari Jumat, Sabtu, itu dia lomba seri. Dari setiap satu seri itu ada 16 burung. Ya, jadi ada 8 kali terbangan. Ya, ini untuk jenis burungnya burung apa nih, Mas? Merpati balap. Merpati balap. Oh, merpati itu beda-beda ya? Ya, ada merpati balap, ada merpati polong, ada merpati kentong, ada merpati pos, ada merpati hias. Oke. Okay. Pak, itu gimana? Tadi saya lihat satu burung di sini terus yang lain terbang dari sana. Itu gimana tuh? Maksudnya ada burung, dua burung, laki-laki perempuan atau gimana nih? Yang perempuan yang dipegang. Betina, maksudnya jantan. Ya, yang betinanya yang dipegang sama joki. Namanya joki nih. Joki ya. Iya. Yang jantannya lepas. Ini yang betinanya dipegang sama jokinya. Tunggu, Mas. Itu kan kalau dilepas banyak tuh burungnya. Emang enggak ketukar mana betinanya, mana jantannya gitu. Ini paling setia ini. Oh, setia. Setia. Anaknya setia enggak? Setia lah. Oh, setia. Setia apa nih? Setiap tikungan ada atau selingkuhnya ada akhirnya? Ya udah, Mas. Kalau mau ini lagi, untuk makanan merpatinya nih, apa nih? Mau tanya dulu. Yang biasa adalah jagung. Oh, jagung ya. Tapi jagungnya kecil-kecil. Ada jagung yang besar itu untuk ayam. Ada juga dikasih kacang. Kemudian dikasih kacang hijau. Banyak pokoknya ya makanannya yang biji-bijian. Pemirsa, lihat gimana caranya balap merpati. Yang jomblos yang bahaya, yang jomblos. Diam. Kasih lihat ringnya. Dulu dong. Pemirsa. Oh, jadi mereka udah ada ikatan gitu ya. Udah ada cincinnya ya masing-masing ya. Iya, ini cincin kawin itu. Oh, ini sakral sekali ternyata. Sedangkan merpati saja diikat. Makanya kalau sudah pacaran lama-lama langsung saja diikat ya. Jangan mau dilama-lamain kayak gitu. Cincin kawinnya itu. Pak, mau tanya nih, Pak. Kalau untuk alamat radar TV Bapak tahu enggak? Yosudarso. Ih, benar nih, Pak. Iya. Yang mana, Pak? Yosudarso. Oke, siap. Ya udah, bapaknya dapat hadiah topi untuk sore hari ini, Pak. Misi, Pak. Bisa. Jadi bisa ganti-ganti, Pak. Kalau ini bosan merah bisa ganti biru, Pak. Besok. Coba mau enggak ini? Widih, ganteng. Nanti merpatinya enggak kena, Pak, kalau Bapak pakai ini. Ya udah. Ya udah, sore ini sampai sini aja dulu ya. Terima kasih ya, Pak ya. Terima kasih. Ya, dadah merpati. Nah, pemirsa, tadi kita sudah seru-seruan sama komunitas merpati balapi. Nah, di sini kita ada satu keunikan ya. Jadi, kalau daripada kita balap motor, mendingan kita balap merpati. Soalnya kalau balap motor kan bisa membahayakan jiwa raga pengemudi dan merusak aktivitas jalanan kan ya. Kalau balap merpati asik, nunggu-nunggu ngabuburit bisa sambil main-main burung kan ya. Ya udah, Nadia pamit, ciao dulu.